Baru-baru ini di TikTok, Farah Diba berkongsi rakaman reaksi anak lelaki yang terlalu sedih ketika Alisa dimarahi oleh Kuzairi. Degan bapa sanggup naik suara pada zuriat semata-mata kerana tidak sengaja terduduk di atas kaki memang tidak dapat diterima ramai. Tambah Farah, perasaan cahaya mata itu bertambah sebab apabila Mia pergi membawa diri dari anak-anak dan suami. Seakan faham kepedihan Alisa yang terpaksa berpisah dengan ibu, dia meraung teresak-esak sambil wajah ditutupi tangan. Si bapa yang berada di samping turut berasa hairan dengan emosi sedih cahaya mata tersebut kerana sentiasa koyak apabila drama dengan babak air mata disiarkan. Dah semua nangis.